Panas. Baba buang, baba tangkap lipas. Okay guys, assalamualaikum. Hai kawan semua. So guys, bertemu lagi kita di dalam vlog Vlog Ijad guys. So macam biasalah, kalau kau perasan Dan dalam kereta ni Bang cakap apa? Kalau kau dah perasan Dan dalam kereta ni, Dan nak buat challenge lah. Apa lagi? Macam tahu ke bahasa apa tu? Tak tahu. Bahasa Nogori. Bahasa Nogori. So hari ni aku nak sahut cabaran. YouTube aku baru-baru ni ada yang komen, ada yang suruh aku buat challenge makan ayam seekor. Ayam seekor guys. Tapi senang sangatlah guys. Ayam seekor mana boleh? Aku beli 2 ekor guys. 2 ekor barulah challenge guys. Macam kan? 2 ekor mana boleh challenge? Kenapa tak boleh? Tak apa guys, aku beli 2 ekor. Seekor aku makan, seekor lagi aku bagi family aku makan. Okay, tak apa kalau diorang tak habis aku habiskan kan? So, aku nak pergi cari ayam. Ada satu tempat ni diorang kata murah pun murah, sedap pun sedap. So, Syah dah mandi belum? Tak. Busuk je. Tak, wangi lah. Wangi kan? Okay, okay, okay. Pakai sabun. Okay, jom follow Abang Ijad. Okay, sas. Okay guys, aku dah sampai lokasi. So kau boleh tengok ni kedai yang aku cakap tadi. Hey guys, Baker Cottage. So jom follow guys. Ah, ambil dua. Saya nak apa? Saya nak apa? Tak tahu, aku tak sedap. Ni, saya ambil ni. Nak? Nak. Terus. Dia bayar pakai kakak kan? Terus. Guys, aku dah beli 2 ekor ayam kat sini guys. Aku nak telan ni. So, kalau kau boleh tengok, dia ada perisa ayam panggang, lada hitam, ayam panggang barbecue. Harga dia RM11.90 guys. So, kalau korang nak cuba, boleh cuba, okey. Jom balik. Okey guys, aku baru settle cari 2 ekor ayam. So, hari ni aku akan sahut cabaran korang. Aku akan telan seekor ayam. Aku seorang. Yang lagi seekor aku bagi diorang makan. Kalau diorang tak habis, aku habiskan. Okay, aku akan sahut cabaran tu guys. So, aku pun tak sabar lagi nak makan. Jom follow aku balik. Sas. Hai guys, kita berjumpa. Kita bertemu lagi guys. So, anda sedang menonton vlog Ijad guys. Kau dengar bunyi itu opa. Kasiah sini, come. So guys, hari ni macam aku cakap tadi, aku nak buat challenge makan ayam 2
ekor guys. Dua ekor guys. Ni dia guys. Ni dua ekor ni aku nak makan. Tapi yang seekor ni confirm lah aku habiskan. Aku habiskan soalannya. Seekor lagi ni aku akan kongsi dengan family aku. Takkan dia nak meleleh je Leo tengok makan kan. So aku jemput Akak Fadhah kita. Fadhah di channel. Hai. Okay guys. So, kenapa saya punya ni besar, punya kecil? Tukar kau cepat-cepat. Ini mama nak yang besar pun. Yang tu besar, punya kecil. Okay, tak ada hal. Saya sahut cap barang tu. Hari ni sahut cabaran korang suruh buat makan-makan dengan akak. Tak tahulah habis ke tak kan. Abang ramai komen kat bawah tu minta Abang Ijad makan dengan Akak Fatihah kau. So hari ni Abang Ijad bawa dia kat sini supaya kita boleh makan sama-sama guys. Dia ada bagi ni sos dia. Ada dua sos dia. So actually ayam ni beli dekat Echo Cottage. Harga dia murah lah kan? Murah lah. Seekor ni berapa ringgit? RM11.90. Dekat RM12. Okey lah. So tak apa, next time kita buat lain sikit. Kita buat Akak Fatihah masak, Abang Ijad makan. Kita adik jom makan. Allahumma baliklana bima razaqtana wa qina azabanna. Amin. Ini doa pendek pula. Okay guys, sempena Deepavali ni tu yang kau nampak pelik kan, kenapa hijau je bawah tu kan. Ni daun pisang guys, Akak Fatihah kau letak atas daun pisang. Mana nak makan? Sebab kita tak sambut Deepavali kan. Abang Ijad dia makan seorang. So akak share dengan anak-anak. Ini aku telan seorang. InsyaAllah kita boleh try. Dah tak? Kalau adik tak habis, babak lagi tak habis. Jangan macam tu. Kena lah habiskan. Nak ni. Ini bontot dia. Bontot. Nanti kakak mulut dia. Kalau baba habiskan macam mana? Kenapa bontot dia macam tu? Habis kisah punya kisah punya mulut bebel. Dia punya bontot tu. Nak makan bontot? Makan tu. Mantap guys. Sedap, memang sedap. Sesi menggemukkan diri guys. Hari tu aku pergi kerja, boleh pula ramai tegur muka aku dah tembam. Tapi tak apa, korang punya pasal Abang Ijad sanggup gemuk. Kan? Tak sos dia? Tak. Abang Ijad makan tu jam. Macam dia ada rasa halia. Tak kan? Pedas dek. Sahut. Sikit. Baba kena habiskan di bawah ni dulu. Kita sumbat je kat bawah kan. Deepavali Deepavali dah hadir. No. Suka pula dia. Abang, kenapa tak sampai Deepavali? Abang? Kenapa tak sampai Deepavali? Abang? Yeah. Sumbat dia. Abang baju bapa. Abang baju bapa, habis. Potong. Kenapa tak sampai Deepavali? Itu kan PKP. PKPB. Tak boleh nak sambut Deepavali. Tak boleh sambut. Gula habis ke ni? Tak lah, dah kenyang lah rasa. Ada dua part lagi ni guys. Cuba tengok siapa punya. Apalah Kasha ni? Yes. Allah, bismillahirrahmanirrahim.
one night ni. Kena slow-slow. Ni awak suka kan? Awak habiskan pak saya. Ni awak suka kan? Awak makan lah. Weh! Dia bagi leher. Awak kan suka? Ni awak suka kan? Ay, tak suka. Awak habiskan ni. Cua. Cuma tinggal tulang. Cuma tulang. Tulang tepi kan. Tanpa minum air guys. Banyak ni syawak kan. Rasa macam sikit tapi tak boleh masuk dah ni kot kan. Kenapa yang boleh habis lah. Makan seseluh. Serius lah guys. Ni siapa yang challenge siapa ni. Makan jangan laju macam cepat kenyang. Makan seseluh. Makan seluruh lah cepat kenyang. Makan laju yang tu. Alhamdulillah kenyang. Kenyang. Sesuap, sesuap. Baba kalah. Kalah guys. Kalah. Come on Baba. Aku dah berbagi tadi tak makan apa-apa. Patutlah. Kasha nusu banyak. Lapar lah. Kalau macam tu besok saya start susukan Kisha. Kasha. Ya Allah. Serius cakap lah. Jangan paksa. Kalau rasa tak boleh jangan paksa. Kisha tolong Kisha. Nak air? Oh iyalah dia minum air boleh lah. Kalau minum air kan lagi kenyang. Dia steady ke? Dari tadi bunyi aku dah tak boleh masuk lah ni. Ya Allah. Apalah ni? Minta maaf. Apalah adik ni? Lah Baba kena betulkan. Tapi tak jatuh ke sini. Habis dah. Orang berhenti kejap je betulkan lampu. Habis dah. Ya Allah. Oh bau ingat Allah. Dah senak bau naik Allah. Aduh, kita bahagi-bahagikan empat-empat dia dulu. Kalau tengok macam tu memang tak mampu nak makan. Oh, ini lagi si. Tak ada, tak ada tu bukan. Ini lagi. Tak ada. Makan tak ada tengok kita orang makan licin tau. Tak betul lah tu. Apa ni? Betul lah. Tak ada. Dia kutip balik guys. Aduh, ay, mampu aku. Mungkin selit sikit lah, aku tak boleh makan banyak-banyak. Jom dah menang. Adik jom makan. Tinggal aku seorang. Tengok dia dah habiskan guys. Tulang ni tinggal ni. Gila hebat dia orang ni. Aku punya tinggal yang ni guys. Allahuakbar. Nampak masih sikit tapi perut aku dah penuh. Sambung je. Oi. Habis dah. Dia tak habis tu. Lagi. Wajar. Dah lah. Aku kalah je lah. Tak payahlah paksa. Aku kalah je. Saya soalan lelaki. Saya akan kalah dengan soalan perempuan. Kalah je lah. Dekat lagi. Kalah je lah. Dekat lagi guys. Ni je tinggal. Rasa sebab saya tak minum air ni. Tak rasa benda tu dekat atas ni tau guys. Benda tu ada kat atas ni. Tak minum air kan. So
dia tak turun sampai perut. Tu yang zat. Sikit lagi guys, sikit lagi guys. Come on guys. Dah bagi dia dulu jap. Come on guys. Dia main yang kecil-kecil dulu lah. Aku akan ambilkan yang ni dengan yang ni. Yang ni kita bagi adik Kasha makan. Sekejap lagi dia minta. Sial. Oh. Ini aku simpan untuk dia sikit je. Untuk dia. So aku akan ambilkan yang ni. Aku akan ambilkan yang ni. Ya Allah. Aku akan ambilkan yang ni. Panas sebab tu dah cepat kenyang. Dia makan gelojok. Cuba makan relax. Sopan-sopan. Mesti boleh habis. Ini segala semua nak masuk, sumpah. Habis. Hei, rakusnya. Yang ni aku bagi dekat. Sekejap lagi. Akhirnya aku percaya guys. Walaupun adalah yang sikit ni, sikit je pun bagi dekat opa. Kali kasar makan, tinggalkan sikit. Nanti dia, nanti dia minta kesian. Adik, ni baba tinggal untuk adik tau. So guys, kita korang tengok tadi. Settle. Habis. Nak. Oh, dia kata nak. Nak. Baba tinggal lah untuk adik. Nanti adik makan dengan Umi ya. Nanti bersuap. So guys, Alhamdulillah. Siapa makan adik? Aku ingatkan tadi aku boleh habiskan dua-dua rupanya. Dia lagi hebat pada aku. Wow. Aku rasa tangga lagi besar pada aku lah. Kalau korang yang di luar sana yang nak cuba ayam ni, korang boleh pergi ke Baker Cottage. Baker Cottage. Ayam dia sedap dan murah, okay. Dia kadang-kadang dia ada buat promosi. Apa-apa pun, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton video ni. Yang subscribe, like, share, komen, vlog, hijat, celoreng, bomba ni. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Untuk next video, korang boleh komen lagi kat bawah ni. Kau minta lah aku nak buat challenge apa lagi. Selain makan pun tak apa. Kalau aku rasa aku boleh buat, aku akan buat nanti. So kita jumpa lagi di video. Lepas seorang. So kita jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok celoreh bomba. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih kepada Kak Fatihah kerana teman Abang Ijat hari ini makan. Walaupun dia menang, tak apalah. So kena minta hadiah ajak lagi. No problem, tak ada. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Zaz.